Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membongkar ini guys, ini adalah harta karun dapat dari rongsok seperti ini. Katanya sih rusak. Ya kalau kita dapatnya dari rongsok ya pastinya kita beli ya guys. Tapi kalau kita beli itu kan kita kalkulasi apa aja dapatnya kita, di dalamnya apa saja komponen yang bisa kita manfaatkan ya. Kemarin saya mau beli tidak boleh dibuka. Sekarang kita akan buka. Oke, langsung kita buka aja guys. Ini harga satu ada berapa? Satu harganya 50.000 nih guys, sebesar ini. 50.000 satu, saya ambil ada tiga kotak. Dia masih ada kotaknya. Kardus. Nanti kita kalkulasi ya. Kita beli 50.000 itu untung apa rugi? Namanya juga barang dari rongsok ya, siapa tahu kita dapat untung ya. Kalau ada komponen yang bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan ya. Bautnya banyak sekali. Tidak tahu kondisi rusaknya ini seperti apa karena saya tidak mengerti. Kalau di kita tengok data sheetnya di sini ini, untuk input arus tegangan keluarannya sama arus dan tegangannya itu kecil. Arusnya tuh paling besar ini berapa ini, 11 ampere 5 volt tegangan paling besar. Udah semua ya guys. Apa lagi nih, lepas satu-satu. Nah seperti itu guys, isi dalamnya kita inceng dulu guys. Oh ini ada mosfet jepitan semua ya guys, masih komplit semua. Nah sini juga jepitan, tapi kayaknya ini mosfet apa ini guys, mosfet voltase tinggi. Voltasenya tinggi berarti ampernya kecil. Nah di sini ada E55, ini juga E55, E42, ini dua terpakai. Heatsink juga pasti terpakai, untuk penjepitnya juga terpakai ya, penjepitnya ini penjepit mosfetnya ini, biar tidak usah ngebor ya. Jadi trafo, heatsink dua kanan kiri, ini panjangnya berapa ini, 15 22 cm guys. Tingginya berapa ini? Tingginya 6 cm. Tebalnya 21. Ya. Jadi yang terpakai ini heatsink 2, trapo 1 2 3. Elko untuk cocok untuk IGBT nih guys. 450 volt, 470 mikro. Ada dua.
Terus di sini ada elku lagi, ini berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 35 volt 1000 mikro. Bisalah ini untuk sekunder ya, untuk primer. Primer PDC di paralel ada 4 apa berapa gitu ya. Nah, di sini ada buzzer. Ini buzzer. Buzzer. Ini kencang guys, saya coba tadi kencang. Suaranya kencang. Nah, mungkin ini juga bisa dipakai, ini jepitan-jepitan ini. Untuk penjepit ini sepertinya. Penjepit kabel di sini terus dijepit gini. Ya. Ini ada kapasitor, tapi kalau yang ini saya nggak tahu ini apa isinya. Ini kayaknya toroid ya. Yang bulat itu apa namanya, core, warnanya hijau, ada dua. Ini juga bisa pakai tapi saya jarang menggunakan ini. Kipas ini 12 volt 0,2 ampere, tapi besar ya dimensinya. Ukuran berapa ini? Oh, 8 kali 8, 12 volt 0,20 ampere. Buzzer, kapasitor entah ukuran berapa ini. Ini apa, relay ya? Ini sepertinya relay guys. Ini relay ini. Kita tengok dulu. Tapi kok nggak ada diagramnya. Sepertinya relay ini. Ini sepertinya PWM-nya ada dua ini. Ini sama ini. Terus yang lain ini nggak tahu ini bisa dipakai apa enggak. Kalau warnanya seperti ini biasanya nggak bisa trapo seperti ini. Kalau untuk inverter tidak bisa, hanya bisa untuk filter ya, Elmi filter. Nah, cuma itu aja. Untuk mosfetnya serinya itu kan aku ini ada tiga, seperti ini ada tiga. Yang pertama tadi saya buka, yang ini saya tengok seri mosfetnya itu, yang ini saya buka. IRF 820, voltasenya kayaknya tinggi ini. Nah, seperti ini guys, ini juga sama seperti ini. 50.000 guys seperti ini. Kalau kita bandingkan, kalau kita beli trapo ini aja ini 25.000. Kalau kita beli yang bekas itu ya di Shopee itu, ini satu 25.000, dua berarti udah 50.000. Heatsink ini segini, satu ini dapat nggak, ini 25, satu bagi kerasnya nggak dapat 25. Ini sama penjepitnya ya, ada penjepitnya. Ini serat, ini 50, hitung aja ini 50, 100 ya. Ini yang kecil ini yang 442 ini 15.000, udah 115. Elko nya itu hitung aja, kalau second ini sekitar 10.000, 20.000, berarti 135. Belum yang kecil-kecil ya, kita belinya cuma 50. Kipas 10.000, belum yang lain ya. Lumayan ada baut-bautnya tadi. Ini apa ini? Ini 1AT5A250 volt. Kayaknya ini fuse ya, fuse. Kalau belakangnya seperti ini mengasih semangat untuk kawan-kawan kita yang suka merongsok nih guys, dapat seperti ini. Kalau kawan-kawan tadi nengok casingnya seperti ini, bisa disikat aja guys ini casing atasnya. Oke, mantap.